Hello everyone, selamat datang di channel Imam Termuda di YouTube. Bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share agar channel ini makin maju dan berkembang. Tito menampilkan teaser Tundra 2022 berlabel TXD Pro. Dalam gambar itu, layar Tundra 2022 hadir dengan clear orange. Belum ada spesifikasi resmi mengenai Tundra 2022, namun diharapkan mobil berukuran jumbo itu menggunakan mesin V6 twin turbo 3,5 liter yang dimiliki oleh Land Cruiser baru. Mesin itu menghasilkan tenaga 409 HP dan torsi 650 Nm, lebih besar dari mesin V8 yang menghasilkan 381 HP sampai 400 HP dengan torsi 544 Nm. Belum pasti juga apakah Toyota akan memperkuat Tundra terbaru dengan opsi mesin listrik. Toyota Tundra yang serba baru akan datang dalam waktu yang lama. Generasi saat ini memperkenalkan pada tahun 2007 dan menerima pembaruan ringan pada tahun 2014. Sejak itu truk tersebut menerima beberapa penyesuaian, kehilangan opsi mesin dan tertinggal jauh di belakang kompetisi. Memang, masing-masing rumah tangga telah dirombak setidaknya dua kali selama waktu itu dengan pembaruan yang konsisten di antaranya. Untuk tahun 2022, Tundra telah sepenuhnya didesain ulang. Tundra mendapatkan tampilan baru yang menurut beberapa orang model ini menarik. Gayanya lebih tajam, membuat truk ini tampil lebih gagah. Yang paling mencolok adalah grill besar dengan perawatan bemper berwarna hitam pada sebagian besar teri. Sentuhan lainnya termasuk lengkungan roda yang dipahat pilar atap yang gelap dan jendela besar. Pelanggan memiliki gaya bodi kabin ganda dan crew max karena tidak ada kabin reguler dalam campurannya. Double cab dilengkapi dengan tempat tidur 6,5 kaki atau tempat tidur 8,1 kaki opsional. Crew cab memiliki tempat tidur 5,5 kaki dan untuk pertama kalinya tersedia tempat tidur 6,5 kaki. Di dalam dashboard Toyota Tundra 2022, duduk rendah untuk meningkatkan pandangan visual. Ini adalah tampilan yang bersih dan rapi dengan trim logam lebar yang melintang di dashboard. Salah satu peningkatan paling signifikan melibatkan sistem infotainment layar sentuh 8 inci tersedia dan berfungsi antar muka terbaru Toyota pada trim atas, panel 14 inci hadir, dan secara efektif menempatkan Tundra di tengah-tengah wilayah pesaingnya.